Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Kali ini kita akan berbicara mengenai mitos-mitos yang sering kita dengar tentang malaikat dan iblis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan. Tidak ada indikasi bahwa ketertarikan dunia kita dengan malaikat dan iblis sedang menurun. Jarang sekali di hari-hari kita tidak mendengar dugaan pertemuan seseorang dengan malaikat suci atau iblis yang jatuh. Bersama dengan berita bahwa acara TV atau film baru di Netflix akan menampilkan salah satu atau kedua spesies makhluk spiritual ini, sayangnya ada banyak kebingungan tentang malaikat dan iblis, dan mitos tertentu yang tidak akan mati begitu saja. Berikut adalah 5 di antaranya. Yang pertama, mitos yang pertama, malaikat dan iblis seperti Tuhan adalah abadi dan tidak diciptakan. Ini bertentangan dengan banyak teks Alkitab. Pemazmur memasukkan semua malaikat dan penghuni surga di antara mereka yang diciptakan, sesuai dengan Mazmur 148 ayat 2-5. Rasul Paulus dengan jelas menegaskan bahwa tata dan kekuasaan dan penguasa, bahasa standar untuk makhluk malaikat dan iblis, diciptakan oleh anak Allah. Kolose 1 ayat yang ke-16. Lebih jauh lagi, setiap malaikat adalah ciptaan langsung. Artinya mereka tidak seperti kita yang diciptakan melalui kedua orang tua kita. Mereka tidak berkembang biak seperti kita. Matius 22 ayat 28-30. Kita tidak tahu kapan malaikat diciptakan, tetapi kemungkinan ini terjadi sebelum peristiwa Kejadian 1 ayat yang ke-1. Kita lihat Ayub 38 ayat 4 ayat 4 sampai dengan 7. Setan, sebagaimana malaikat yang jatuh tidak abadi, dia adalah makhluk yang terbatas. Karena itu dia adalah iblis Tuhan. Setan bukanlah kekuatan Tuhan yang setara dan berlawanan. Kekuatannya terbatas. Dia tidak memiliki atribut ilahi. Singkatnya, dia bukan tandingan Tuhan. Lalu mitos yang kedua, malaikat dan iblis sangat kuat. Jangan salah, mereka memang kuat, tapi hanya Tuhan yang maha kuasa. Semua kuasa malaikat tunduk pada kuasa dan tujuan Allah. Mazmur 103 ayat yang ke-20. Lalu dalam Kejadian 19 ayat 12-16, malaikat digunakan Tuhan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35, satu malaikat diberi kuasa untuk membunuh 185.000 orang Asyur. Menurut Matius 28 ayat 2, seorang malaikat memindahkan batu dari kubur Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 12, seorang malaikat memasuki penjara yang terkunci dan membebaskan Petrus. Lalu dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 23, kita membaca bahwa seorang malaikat membunuh Herodes dengan cara yang paling mengerikan. Malaikat muncul dalam Kitab Wahyu, khususnya Wahyu 7 ayat 2-3, untuk mempengaruhi fenomena alam. Kita juga melihat bahwa iblis dapat menanamkan kekuatan manusia super kepada korbannya. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 16, dan seperti malaikat dapat terbang dengan cepat di angkasa, Daniel 9 ayat 21-23. Penghalang fisik normal tidak membatasi aktivitas mereka. Legion, 6.000 setan menghuni satu orang dan kemudian 2.000 babi. Setan juga dapat menyerang seseorang secara fisik atau menyebabkan penderitaan fisik. Lukas 9 ayat 39 atau Matius 17 ayat 15 berbicara tentang setan yang menangkap seorang anak laki-laki. Dia dilempar ke tanah atau ke dalam api atau air bersama dengan gejala kekerasan lainnya. Dalam Matius 9 ayat 32-34, ketidakmampuan seorang pria untuk berbicara yang dikaitkan dengan setan. Lihat di pasal 12 ayat 22-24. Akan tetapi perhatikan bahwa ada beberapa kasus dalam Injil tentang kebutaan atau ketidakmampuan untuk berbicara yang disembuhkan Yesus yang tidak dikaitkan dengan pengaruh setan. Yaitu dalam Matius 9 ayat 27-31. Kita lanjut ke mitos yang ketiga. Malaikat dan iblis ada di mana-mana. Kita tahu bahwa malaikat adalah makhluk roh, karena mereka tidak berwujud. Mereka tidak memiliki daging atau darah ataupun tulang. Mereka seperti yang dinyatakan dalam Ibrani 1 ayat yang ke-14, adalah roh-roh yang melayani.
Namun meskipun mereka adalah roh, mereka memiliki batasan spasial. Dengan kata lain, malaikat tidak ada di mana-mana. Kita bisa lihat dalam Daniel 9 ayat 21-23, di mana kita menemukan baik pergerakan mereka spasial maupun ada keterbatasan temporal. Mereka selalu hanya di satu tempat pada satu waktu. Ada pengertian di mana sebagai makhluk roh, mereka juga memiliki wujud atau rupa. Artinya mereka terbatas secara spasial. Keberadaan mereka tidak didistribusikan ke seluruh ruang. Mereka terlokalisasi. Apakah malaikat memiliki sayap? Harafiah? Serafim digambarkan memiliki sayap dalam Yesaya 6 ayat 2 dan 6. Lihat juga Yeskel 1 ayat 5-8. Gabriel digambarkan terbang ke sisi Daniel. Daniel 9 ayat 21. Apakah semua malaikat bersayap atau tidak? Alkitab tidak menjelaskan detail mengenai itu. Saya cenderung berpikir bahwa malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Lihat Matius 22 ayat 28-30. Maka mereka tidak berkembang biak. Saya harus menunjukkan bagaimanapun bahwa mereka hampir selalu digambarkan dalam gender maskulin. Tapi lihat dalam Zakaria 5 ayat 9, malaikat tampil dalam wujud perempuan. Penting untuk diingat bahwa meskipun dia kuat dan banyak akal, setan hanya bisa berada di satu tempat pada satu waktu. Dia mungkin mengirim pasukan iblisnya untuk melakukan kehendaknya, tetapi setan tidak dapat menggoda satu orang percaya di Jakarta dan secara bersamaan menyerang orang lain di Bandung atau di Jayapura. Setan pasti aktif di bumi, tetapi dia selalu berada di satu tempat di angkasa pada satu waktu. Lalu mitos yang keempat, malaikat pelindung belum tentu alkitabiah. Apakah gagasan tentang malaikat pelindung adalah mitos atau suatu kebenaran? Itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Sebuah kata yang menunjukkan bahwa malaikat disebut sebagai pelayan. Dalam Ibrani 1 ayat yang ke-7, mereka memberikan bimbingan dan arahan bagi umat Allah. Dalam Kejadian 24 ayat yang ke-7, lihat juga Keluaran 23 ayat 20, serta penghiburan dan dorongan di Matius 4 ayat 11. Malaikat juga menjaga dan melindungi anak-anak Tuhan, seperti yang jelas dari Mazmur 34 ayat yang ke-7. Lalu juga ada 1 Raja-Raja 19 ayat 5-7. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 15 tentang orang-orang yang percaya yang mengira Petrus sendiri sebagai malaikatnya, tanda kutip malaikatnya, mungkin saja Lukas hanya menggambarkan kepercayaan mereka tanpa dirinya sendiri yang mendukungnya. Yang lain berpendapat bahwa dia bermaksud untuk mengajarkan bahwa kita masing-masing tidak hanya memiliki malaikat pelindung, tetapi juga malaikat pelindung yang dapat mengambil karakteristik fisik kita. Ya, tampaknya aneh. Tetapi mengapa? Mengapa lagi mereka menyimpulkan bahwa orang di pintu itu adalah malaikat Petrus dan bukan seseorang atau sesuatu yang lain? Dalam Matius 18 ayat 10, Yesus memperingatkan terhadap pengabaian anak-anak kecil dan mengingatkan murid-muridnya bahwa malaikat selalu melihat wajah Bapa-Ku yang di surga. Sebuah kebiasaan kuno berlaku di pengaturan pengadilan timur yang menyatakan bahwa mereka yang berdiri di hadapan raja atau diizinkan untuk melihat wajahnya adalah perwira yang menikmati bantuan khusus raja dan memiliki hak istimewa untuk menikmati persekutuan yang paling dekat. Implikasinya mungkin bahwa malaikat yang berpangkat tinggi ditugaskan oleh Tuhan untuk menjaga dengan penuh kasih sayang anak-anak kecil. Jadi Yesus berkata, jangan memandang rendah anak-anak kecil itu, karena mereka sangat dihormati, sehingga Allah telah menunjuk malaikat-malaikatnya yang paling termasyhur untuk menjaga mereka. Kehadiran mereka yang konstan di hadapannya mungkin agar mereka dapat dengan cepat menanggapi tugas apapun yang Allah berikan kepada mereka dalam pelayanan mereka kepada kita. Dan mitos yang terakhir, mitos yang kelima, salah satu atau keduanya dari Yesaya 14
ayat 12-15 dan Yeskiel 28 ayat 12-19 menggambarkan kejatuhan setan yang asli. Seperti yang ditunjukkan oleh orang yang bernama Sidney Page, masing-masing bagian ini adalah bagian dari nyanyian pemakaman yang meratapi kematian seorang raja kafir. Dalam keduanya, raja digambarkan telah mengalami kehancuran karena dia meninggikan dirinya melebihi apa yang pantas. Meskipun bentuk dari kedua teks itu adalah nyanyian pemakaman, kesedihan atas meninggalnya raja tidak asli, kedua bagian itu hampir meneteskan sarkasme. Kenyataannya, kematian sang tiran disambut. Pertanyaannya adalah, apakah ratapan ini menyinggung setan dan pemberontakannya? Yesaya 14 ayat 12-15 muncul dalam bagian yang secara khusus diidentifikasi sebagai ejekan penghakiman terhadap Raja Babel dalam ayat 3-4. Ejekan itu mungkin ditujukan pada satu raja tertentu, kemungkinan besar Sanherib, atau mungkin pada seluruh monarki Babilonia yang dipersonifikasikan sebagai satu individu. Namun jelas, ratapan mengejek menggambarkan kematian seseorang duniawi, kekuatan yang menentang dan menindas umat Allah. Bahasa yang digunakan dalam ayat 12-14 tentu cocok dengan apa yang kita ketahui tentang karakter setan. Tetapi mungkin juga penggunaan bahasa puitis untuk menggambarkan raja duniawi. Banyak istilah yang digunakan di sini. Bintang pagi, fajar, dan gunung suci telah ditemukan dalam teks-teks yang berhubungan dengan mitologi pagan kuno. Page mencatat, mitologi itu mungkin berakar pada pengamatan tentang munculnya planet Venus, bintang pagi, yang cemerlang di langit pagi dan memudarnya dengan cepat seiring terbitnya matahari. Benar, Yesaya akan menggunakan tanpa mendukung motif yang umum dalam mitologi pagan untuk menggambarkan kejatuhan seorang penguasa duniawi. Lalu yang lain berpendapat bahwa sementara semua ini mungkin benar, kita masih dapat melihat dalam deskripsi ini tentang lawan duniawi Allah, Raja Babilonia, modelnya dan inspirasi surga yaitu setan. Tetapi apakah itu yang ada dalam pikiran Yesaya ketika dia menulisnya? Lalu bicara tentang kata Lucifer, literatur yang bersinar atau bintang fajar, ayat 12, disebut manusia dalam ayat 16 dan dibandingkan dengan raja-raja dunia lainnya di dalam ayat 18. Kata ini pertama kali digunakan dalam bahasa Latin untuk menerjemahkan kata Ibrani Hallel dan akhirnya masuk dalam versi King James Version. Menurut Boyd, Yesaya hanya membandingkan Raja Babel dengan planet Venus, bintang pagi itu terbit terang saat fajar dan naik ke titik tertinggi di langit, hanya untuk segera dipadamkan oleh kecerahan matahari terbit. Jadi kata Yesaya akan menjadi karir Raja Babel yang bersinar saat ini. Dia muncul di panggung sejarah dunia sebagai bintang paling terang, naik lebih tinggi dan lebih tinggi, tetapi pada akhirnya dia akan segera menghilang di bawah sinar matahari. Jadi bagaimana dengan Yeskiel 28 ayat 11-19? Sekali lagi, ayat 1-11 merujuk pada pangeran atau penguasa Tirus, sebuah kota pelabuhan Fenisia, 125 mil barat laut Yerusalem. Ayat 2-9-10 dengan jelas menunjukkan bahwa dia adalah manusia, bukan malaikat. Latar sejarahnya adalah pengepungan Tirus oleh Nebukadnezar dari tahun 587 hingga 574 sebelum Masehi. Raja Tirus selama periode ini adalah Tito Baal yang kedua. Lalu kita bicara ayat 12-19 merujuk pada Raja Tirus, menunjukkan kepada beberapa orang bahwa ayat 12-19 merujuk pada kekuatan supranatural di balik penguasa manusia dari ayat 1-11. Namun kata ini raja digunakan di tempat lain dalam Yeskiel untuk penguasa dunia. Bisa kita lihat dalam pasal 17 ayat 12, 24 ayat 2, 26 ayat 7 dan sebagainya. Membuat sebagian besar orang percaya bahwa pangeran dari ayat 1-11 dan raja ayat 12-19 adalah satu dan sama. Pangeran dan raja adalah sinonim. Di sisi lain raja
ayat 12-19 tampaknya digambarkan dalam istilah yang melampaui apa yang benar dari raja duniawi maupun misalnya kesempurnaan di Eden diciptakan keruh, gunung suci, Allah tak bercacat. Identifikasi raja sebagai kerub yang diurapi, yang melindungi atau penjaga dalam ayat 14 dianggap sebagai bukti terkuat bahwa rujukannya adalah setan. Namun yang lain telah menunjukkan bahwa teks Ibrani dapat dengan mudah diterjemahkan dengan kata kerub, dengan kerub. Juga sulit untuk memahami bagaimana perdagangan yang tidak jujur atau tidak benar dan penodaan tempat-tempat suci di ayat 18 dapat terlibat dalam kejatuhan setan. Itu sangat sulit. Jadi bagaimana kita memahami rujukan ke Taman Eden dalam ayat 13? Sebagian besar percaya bahwa Raja Tirus sedang dibandingkan dengan Adam. Saya kira kita harus puas dengan ukuran ketidakpastian apakah salah satu dari teks-teks ini benar-benar menggambarkan kejatuhan setan. Sekian dulu pemaparan mengenai 5 mitos mengenai malaikat dan setan atau iblis. Dan biarkanlah semua ini menjadi satu pelajaran bagi kita, dan kita kembalikan seluruhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita akan memberitakan Injil, bukan memberitakan kemegahan setan ataupun iblis. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih.